Gimana tadi pertandingannya? Awal-awal udah pede, terus gara-gara kekejar aja, jadi kitanya goyang. Pas kan tadi tuh di game pertama udah unggul jauh banget tuh, terus akhirnya lawan bisa ngegas 50 beruntun. Itu kenapa sih? Dari sebenarnya pribadi sih melakukan kesalahan sendiri terus ya. Terus setelah udah mepet poinnya, jadi ngeblank sendiri. Terus di game kedua, game ketiga bisa bangkit, itu kuncinya apa? Ya, semuanya gak bangkit. Ya, siap terus. Kan sama tegang juga kan, karena sama kan. Terus kita gak bangkit aja. Kita main waktu itu dulu. Kita gak mau mikirin menang kalah. Jadi penentu kemenangan, Indonesia rasanya gimana? Senang, pastinya senang banget. Oke, untuk game berikutnya nih, final kan ya, kita belum tahu nih lawannya sama siapa. Ini kira-kira apa sih yang kalian evaluasi lagi nih dilihat dari pertandingan hari ini? Kalau aku sih kayak fokusnya terus kayak ngurangin banyak mati sendiri. Kalau untuk besok kan ada Chinese Taipei, Thailand atau India, mungkin bisa apa? Pengen lawan siapa gitu? Atau gimana? Penasaran sama siapa gitu atau gimana? Gak ada penasaran sih. Siapa aja kita lawan?